Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Ofik. Oke Fik, kita ada di Fiktif Ofik bahas otomotif. Kali ini Ofik udah ada seseorang yang beliau memang pakarnya nih ya. Mau diajarin tentang bagaimana tata cara yang benar menggunakan motor ATV ya, atau motor roda 4 ya kan. Misalnya udah bisa pun ada beberapa tips and trick untuk menggunakannya dengan safety. Nah, hari ini sudah ada orangnya. Ini jadi apa? Handoko. Halo. Apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Sehat. Pagi ini udah cerah banget dan kita mau langsung bahas tentang ATV. Nah, beliau ini selain beliau ini pengkolektor motor dan mobil-mobil antik, beliau juga penghobi ATV. Nah, Pak, kenapa akhirnya kok jatuh cinta sama ATV nih Pak? Menyenangkan. Menyenangkan. Karena kita bisa mengunjungi tempat-tempat yang tadinya nggak terbayang bisa sampai situ, kemudian juga safety-nya bagus, betul, kemudian betul. Juga fun gitu ya, betul, dan betul. Bisa untuk ini off-road. Oke. Jadi menyenangkan sekali. Oke, pilihannya jatuh ke ATV ini. Ya. Oke, sekarang di depan kita ini udah ada ATV jenis apa nih Pak? Ini VR UT150. UT150. Ya. Oke, berarti kapasitas CC-nya 150 ya. 150 CC. Tahun 2020. Tahun 2020. Oke, ya. Pak, aku mau tanya sebenarnya menggunakan ATV yang baik dan benar itu seperti apa sih, Pak? Nah, oke, kita praktekkan ya. Oke, siap. Aku sebelah sana berarti ya. Ya, oke. Oke. Jadi ATV itu berbeda dengan sepeda motor dan mobil. Ya. Gasnya itu pakai ditarik. Jadi, jempol. Jadi, ya pakai jempol. Jadi bukannya diputar. Oke. Supaya apa? Supaya kalau kita ini lagi badannya kan kadang capek, lupa konsentrasi, kena batu, kalau pakai gas gini bisa malah gewar. Oh. Nah, itu enggak aman. Tapi kalau pakai gini, kita misalnya lagi agak meleng dikit, kena batu gini kan lepas ini. Jadi tuas gasnya itu ada di jempol ini. Ya, ada di jempol. Jadi enggak ke gas tapi malah lepas. Jadi malah bukannya lompat ke atas tapi malah kembalikan dari semula. Okay. Ya. Jadi sebaiknya kalau punya ATV jangan diganti dengan yang gas kontan tapi tetap dipertahankan aslinya aja. Okay. Yang pertama, kemudian kalau pagi manaskan itu ya ada cuk nih. Cuk ya. Ya, cuk harus digunakan. Okay. Digunakan sampai pol. Okay. Didiamkan dulu, kemudian kita nanti starter. Okay. Tapi karena tadi udah dipanasin cuknya saya tutup ya. Okay. Ini kita starter, dipencet rem dulu. Ya, starter. Oke. Kemudian ini yang kedua itu kalau kita naik ATV itu apapun yang terjadi kaki ini nggak boleh keluar dari footstep ini. Oh, kaki ini nggak boleh keluar dari sini keluar, ya Pak ya? Karena ini roda udah 4, jadi coba kita kakinya keluar itu nggak ada pengaruhnya. Oke. Jadi biasanya orang kalau nggak biasa naik ATV pasti inginnya kakinya keluar terus. Iya. Dianggap naik motor ya. Takut ya. Ya, rodanya kan 2. Kalau ini rodanya 4. Jadi kita apapun yang terjadi tolong kaki jangan keluar dari push step. Tetap aja di dalam. Push stepnya udah segini ya. Sudah segini sudah dikasih ya. Pengaman ini. Ya, ya. Takutnya kalau kena tebing atau tiang apa, kita nanti kakinya bisa patah ke giles itu. Oke. Yang kedua, rem. Rem ini ada di tangan kiri kanan. Okay. Jadi kalau ngerem jangan satu tapi sebaiknya bersamaan aja. Bersamaan. Ya. Karena yang sebelah kiri ini rem. Ya depan. Ini ada depan sama belakang. Oke. Okay. Jadi kalau kita ngerem nanti kalau satu kan bisa ngepot. Mending kalau ngerem dua-dua. Oh, gini langsung. Biasakan ngerem dua-dua. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga ini persneling. Persneling ini kalau ini kondisi netral ya, ini netral. Kalau ke depan ini masuknya atret ya. Oh, ke depan itu mundur. Mundur ya. Nah, ini mundur kan? Oke. Nah, kalau ini kembali ke normal, kalau ke belakang lagi, 1, 2, 3. Nah, nanti kalau ke depan lagi, 2 lagi, 1 lagi, netral lagi. Oh, jadi cuma netral, ke belakang, ke depan ini atret,
kembali netral, 1, 2, 3, kembali lagi. Berarti giginya cuma ada 3 ya Pak ya? Giginya 3. Oke. Okay. 4 sama mundur. 4 sama mundur, R ya? Iya. Oke. Okay. Nah, kemudian yang harus diperhatikan lagi, kalau kita naik ATV, kalau belum pernah itu kan seolah-olah itu liar. Iya. Ya. Nah, kita jangan terfokus kepada keliaran kendali itu, tetapi fokus pada stang kemudi. Stang kemudi, oke. Okay. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap kuncinya itu di stangnya. Kita jangan sampai stangnya dikendalikan oleh motor. Oke. Okay. Tapi kita betul-betul konsentrasi mengendalikan stangnya. Nanti kalau sudah biasa ya, udah menyatu gitu ya. Iya, iya. Ya. Tapi kalau di tahap awal itu, kita harus betul-betul konsentrasi ke stangnya. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu sebetulnya secara praktis orang yang sudah bisa naik mobil, apalagi naik motor sudah biasa naik motocross ya, itu sebetulnya secara praktis sudah bisa, cuman tinggal penyesuaian diri. Oke. Okay. Membiasakan diri, menyesuaikan diri supaya apa? Motor itu menyatu dengan kita. Oke. Okay. ATV-nya. Nah, kalau sudah menyatu itu kan diapa-apakan kena handicap seperti apapun kita tenang gitu, ya, bisa menguasai. Ya. Tapi sebelum kita ini menyatu dengan motornya ya, soalnya kita butuh latihan dulu, betul, penyesuaian. Betul. Soalnya guncangannya itu ya, kan dua kaki ya, Pak ya. Iya, ya, jadi penyesuaian itu paling penting. Nah, itu butuh jam terbang. Oke. Okay. Jadi nggak bisa orang pegang ATV baru jalan 5 menit terus sudah sesuai, itu kayaknya tuh susah ya. Ya, jadi paling nggak itu kita berapa jam dulu menyesuaikan diri, setelah itu ya baru bisa enak. Okay. Jadi saya biasakan orang kalau mau ikut tour kita ini saya training dulu berapa kali itu, nanti kalau saya anggap udah lulus ya baru ikut yang jauh supaya safety-nya itu terjamin. Betul. Jangan-jangan nanti kita wah keburu nafsu ikut, tahu-tahu nanti ada apa-apa kan, kita nggak ingin seperti itu. Nah, makanya butuh jam terbang dulu. Okay. Kemudian yang selanjutnya juga pada waktu kita naik ATV ya, perlengkapan ada 3P yang kita harus perhatikan. Apa itu Pak 3P? P pertama itu adalah persiapan. P pertama itu adalah persiapan. Ya. Okay. Persiapan itu ya termasuk motornya ini sehat apa enggak, terus semua diperiksa. Dicek ya Pak ya? Ya, bannya, tekanan anginnya, olinya, remnya, kemudian baut-baut itu terutama. Karena kan kita gunakan di medan berat. Betul. Jadi biasanya saya 2 kali dipakai off-road, kita langsung masuk bengkel dikencengin semua. Termasuk rantainya dikasih oli, dikencengin semua, kemudian juga diperiksa semua, dibersihin semua. Begitu selesai off-road, biasa kita langsung cuci. Jangan sampai nanti jadi berkarat gitu. Takutnya kan seperti itu. Nah, persiapan itu harus betul-betul. Kita harus siap itu jas hujan misalnya ya. Ini kan musim hujan, enggak musim hujan pun harus bawa. Kemudian harus pakai sepatu. Kalau naik ATV, saya enggak setuju kalau pakai sendal. Kaos tangan, kemudian kalau ada yang kakinya ada pelindungnya lebih bagus lagi, ya ada sikutnya. Jadi itu persiapan. Persiapan juga termasuk rute yang akan kita lalu itu model seperti apa, kita harus betul-betul menyesuaikan diri. Ya. Terus peralatan juga harus siap. Biasanya kita kalau touring jauh itu selalu bawa peralatan lengkap, termasuk tambal ban, termasuk semua itu kita bawa. Ya. Termasuk ada skop, mungkin ada pompa ya, kita bawa semua. Okay. Karena regu kan dibagi-bagi barangnya. Ini, kemudian ini bannya tubeless Pak? Tubeless, ya. Berarti harus bawa tambal ban tubeless juga gitu ya Pak? Bawa, ya. Ya, nakulnya kan ada apa-apa nanti. Ya. Kemudian yang kedua itu, tadi kan persiapan. Yang kedua itu perlengkapan. Perlengkapan. Nah, perlengkapan itu ya betul-betul ya. Oh, tadi sudah saya singgung ya, perlengkapan jas hujan segala macam itu maksudnya, sorry, itu bukan persiapan, maksudnya ke perlengkapan. Perlengkapannya. Ya, peralatan tuh. Nah, yang terakhir tuh perencanaan. Perencanaan. Perencanaan itu rencana kita mau pergi berapa orang. Oke. Okay. Bekalnya apa aja, jangan sampai kurang. Oke. Okay. Kemudian kita mau mengunjungi daerah wisata yang seperti apa, tempat bagaimana. Nah, harus direncanakan dengan matang. Jadi kalau kita bawa Google Map, pada HP yang ada dipasang di sini ya, nggak usah dipegang. Kemudian kita kalau bisa udah survei dulu, sudah betul-betul paham. Jadi nanti touring itu nggak cari-cari jalan, kita udah oke. Okay. Jadi persiapan itu sangat menentukan keberhasilan dari touring kita. Oke. Okay. Kalau kita ini mau touring tapi nggak punya perencanaan, persiapan dan perlengkapan, wah itu nanti kacau. Oke. Okay. Ya, jadi urut-urutannya segala macam itu termasuk di perencanaan, siapa yang paling depan, yang jadi penunjuk jalan, kemudian fotografernya siapa, videografernya siapa, kemudian penyapunya siapa, terus, nah itu semua harus
betul-betul di perencanaan itu di planning yang bagus. Wah, tuh dia nah, tuh. Itu baru 3P. Abis ini kita lanjut lagi ya, Pak. Ada apa lagi, Pak, abis 3P? Nah, yang paling akhir itu ya kita harus betul-betul jatuh cinta sama ATV ini. ATV ini. Jatuh cinta dengan timnya. Timnya. Jatuh cinta dengan wisatanya. Nah, betul. Itu kalau kita ini sebetulnya main ATV itu sudah lengkap loh ya. Kita ini dapat keindahan alam itu udah pasti. Betul. Terus yang kedua itu persahabatan, betul. Ya, organisasi, terus dapat lagi foto-foto, nanti foto, video ya, sepuas-puasnya, kekompakan, kemudian ada kuliner, kuliner kan pasti dapat, ya. Terus ada ini adrenalin, betul. Ya, ada offroadnya, ada touringnya, ada canda-candanya, kemudian ada ramah tamahnya, ada pengalaman-pengalaman uniknya itu. Itu selalu kita dapatkan pada waktu kita touring. Nah, misalnya ada prinsipnya kan gini, kesuksesan seorang di antara kita sebetulnya kan kesuksesan kita bersama. Tapi kegagalan seorang di antara kita karena nggak siap, yaitu kegagalan kita semua. Makanya biasanya sehari atau dua hari sebelum touring saya sudah langsung WA perlengkapan semua saya WA. Kita mau kesini, peralatannya ini semua udah. Nah, kalau sampai ada yang melanggar itu, nah itu kan jadi masalah kita bersama. Betul. Makanya sebelum berangkat biasa kita meeting dulu, terus doa dulu, baru kita berangkat. Jadi kayaknya lengkap banget gitu. Ya, cek dulu apa segala macamnya. Ya, semua dicek dulu. Ini menarik banget nih teman-teman, kita ngobrol sama Pak Hans ini. Setelah ini nanti kita akan coba ya Pak ya. Karena ada yel-yelnya Pak. Oh, ada yel-yelnya. Yel-yelnya itu kita selalu bilang, urip kok enake koyo ngene. Gas, urip kok enake koyo ngene. Tetap di fiktif Ofik bareng ngobrolin otomotif. Otomatis kayak bebek. Jadi enggak usah mikir ini depan ini rem semua. Oke. Okay. Jadi kalau ngoper enggak usah mikir kopling. Oh, ya, kayak okay. Naik anggap Supra X lah. Yuk, dan dari belakang ya. Dadah. We'll be right back.
ini tadi bedesinnya kayak gini nih. Demi konten, yuk kita pulang yuk. Yeay, terima kasih sudah menonton Fiktif episode kali ini. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian di bidang otomotif. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah. Dan juga kalian nyalain tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video Ofik selanjutnya. Oke, gas coy.